Assalamualaikum Siti Aja, Fatimah Aini, Suhana Saleh, Zainun Abdul Rahman, Nur Alis, Dahlia Dahlan, Kak Dahliana Melawati ke ni? Putri Lestari Rodiah Sharif, Siti Aisyah Abu Bakar, Fuzah Yusof, Ismailiza Maizan, Kak Fuzah jiran saya ke ni? Khalijah Muhammad, Bi'ah Aisyah, Adriana Azrin Azman, orang muda kot nama ni. Shima Rose, Hanidah Mansur, Mira Yunus, Siti Arpah Muhammad Sabitah, Nazaria, apa khabar kak? Latifah Sukarjo, Isabella, Jo, Mahani Ali Hanifah. Okey, okey cik, selamat jalan. Razimah Kamarudin, Sania Sania, Siti Roziah, Rahim Abdul Rahman, Raini Abdul Rahman, Kak Teh, Khalijah Muhammad Amri Zaliha, Salina Salihuddin, Norizan Amri, Emma Hashim, Linah Abdullah, Hairiyah Haji Ismail, Sherry Anson, Khalijah Hassan, Rodia Arshad, Alaikumussalam, Nurhaniza Hamid, Jamilah Osman, Subhanallah, Kusalam Kak Teh, Kuzurinaku Ahmad, Alaikumussalam, Zuraidah Zainal Abidin, Subhanallah, salam-salam anda dijawab sudah. Nur Laila Abdul Wahab, Wan Nazira Zakaria, Sarinah Samsudin, Nur Aini Abdul Rahman, Siti Azmahani Mahmat, Syarifah Safiyah, Mas Liza Bagiran, Rohana Ahmad. Hah, semput sebut nama Rosilah Mat Zin, Adik Izan, Linda N, Umur Reda, Siti Fatimah. Pagi-pagi balik dari rumah bapa dah perangat pulut dan rendang daging. Tak dapat daripada masjid mana, entah tak ingat lah, main perangat je. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dah rasa makan pulut kuning dengan rendang daging tu, kenalah lemon panas. Bismillah. Alhamdulillah Kak Amidah Saad, AV cantik, Baizura Badlisha, Linda Kecik. Alhamdulillah, hari ini saya nak mulakan kitab baru. Jangan bersedih, versi kitab baru kala hijau sama dengan majoriti anda. Allah Allah Allah, Siti Ajah boleh buat sendiri. Sedapnya ni bukan nak bagi taringin, nak suruh buat. Sedap, subhanallah. Nur Azlina syukur, ampun ampun. Alah, hai. Makbah. Jangan puji kak apa ni, Kak Nuraini Abdul Rahman. Sebab hari tu Cik Siti Atikah puji mak yang satu lagi ni, semua mak-mak free lah kan. Dah terpelanting tercampak habis dah. Mak Su, Zunaizah Ahmad, tolong bagi tahu tim khidmat. Saya rasa tab saya ni nak kena restart ke, nak kena apa ni, balik kod update ke macam mana kan, sebab bila buka yang semalam saya nak copy tu dia stuck. Okay, jadi saya faham lah, mungkin nak kena kita tak nak tekan tu pun nak tunggu tak sempat kan. So Mak Su minta tolong admin Ustazah Muzayanah untuk copy kan macam semalam. Lepas tu tulis tajuk hari ini, 112, jangan bersedih selama anda memahami Islam. Okey. Awai makan puluit. Okey. Sebab maksud apa ni, kesian orang yang datang kemudian, kadang-kadang mereka tak tahu, yang tak follow hari-hari kan. Kita page berapa, bab berapa, tarikh tak tulis. Ini hari ni punya ke semalam punya. Kadang-kadang acik-acik ni dia tak faham mana live, mana ulangan lah, macam tu. Ha? Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Siti Andasa Haji Isnon, Masya Allah, Alhamdulillah. Tak, Farah Liana, kursi lama. Amboi, sibuk kan kursi Ustazah pula. Ya, Wan Nazira, kukus balik sedap. Alamat Noniman kerutuk daging. Okay. Saya tak ingatlah masjid mana dapat hari tu. Tapi macam itulah hari-hari kalau ada
InsyaAllah lah tak buang makanan. Okay, kalau saya rasa saya tak termakan, saya hadiahkan dekat orang. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Kita nak start ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ يَا كَرِيمُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Nurizan Amri bab 112, bukan 111. Siapa tadi yang di atas tadi, dia bagi tahu dengar dalam kereta on the way ziarah abang ipar meninggal. Semoga syurga tempatnya. Salam takziah daripada sahabat-sahabat Latahzan semuanya insya-Allah. Cik Rodiah terror dah kalau live ada merah dia kata, tapi ada orang tak. Okey. Salwa Muhammad Arif nyambe apa tu? Hadir rezeki terpilih. Baik-baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Takut Kak Mazni Ahmad tak sempat nak ngantuk ah. Tak sempat nak ngantuk. Walaupun makan pulut ke makan apa, tak sempat nak ngantuk. Linda kecil, saya hari Isnin di JB. Jadual saya kalau ada orang PD lah. Hari Sabtu dan Ahad ni saya ada kuliah. Hari Sabtu saya ada urusan di PD. So ada sahabat tahu saya ada urusan di PD. Hari Ahad saya dijemput. Nantilah saya maklumkan, saya tak ingat apa nama masjid di PD tu untuk saya berkuliah. Kemudian daripada PD saya akan ke JB. Okay. Kemudian hari Isnin tu Hospital Sultanah Aminah. Tapi rasanya untuk staff, so orang awam tak boleh masuk kot mungkin kan di hospital, staff kuliah. Kemudian saya harap pengurus kuliah di selatan tak dengar lah ni, sebab saya tak maklum kat depa pun nak pi. Kalau maklum kat depa macam apa, Allahumma salli ala Muhammad, depa susun untuk kuliah-kuliah di masjid. Tapi saya sengaja sebab dah terberjanji dengan jabatan-jabatan kerajaan ni, macam hospital tu saya dah janji awal kan 8 hari bulan. Masa tu ustaz tak tahu lagi dapat pergi Mekah ke tidak. Jadi saya plan kalau hari 8 hari bulan tu saya di Hospital Sultanah Aminah yang nama dia Johor Bahru tu, bolehlah saya susun kuliah untuk masjid 2-3 hari lepas tu. Tapi dah elok deal, dia pun dah keluarkan surat semua, ustaz dapat lulus untuk pergi Mekah. Jadinya saya tak ambil masa panjang, habis saja di Johor tu, di Sultanah Aminah, saya tak ambil kuliah banyak. Tapi nanti saya bagi tahu juga di hotel mana dia pun bagi penginapan tu untuk sahabat-sahabat JB kita jumpa-jumpa, insyaAllah. Ataupun boleh contact Kak Mas Liza Bagiran. Marah Kak Mas Liza sebut dia. Okay, kita plan lah. Kita nak buat satu pertemuan dengan jemaah sebelah selatan insyaAllah. Kemudian, kenapa Sri Rohayu? Sedihlah pula. Kenapa? Lepas tu saya gerak ke Melaka. InsyaAllah saya menginap satu malam di Melaka. Saya akan buat live kuliah saya dari Melaka di rumah seorang sahabat saya lah insyaAllah. Sebelum saya bergerak ke Senawang, belah, mungkin saya akan ada program di belah Senawang pula. Semuanya dalam susunan, sebab bertukar sikit tu kerana saya bermusafir tu dengan izinnya Ustaz Azwan dengan Jaja. Kalau dengan Ustaz Azwan saya senang sikit lah kan. Tapi kita perempuan-perempuan ni ada had sikit insyaAllah. Mana-mana yang rasa okey, yang rasa selamat insyaAllah. Yang orang-orang yang suami saya dah biasa berurusan dengannya insyaAllah. Okay, itu sajalah sebab ada kawan-kawan di selatan yang bertanya. Nanti saya cuba masukkan dalam grup insyaAllah. Tapi sekarang ni kita fokus dulu. Bab 112. Okay, Zamnah Samin. Saya takut ada yang tak okay lagi live ni insyaAllah. Baik, muslimat dirahmati Allah. Muslimin muslimat bahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan bersedih selama anda memahami Islam. Tajuk ni macam kita kembali kepada asas kan, sebab dia tulis jangan bersedih selama anda memahami Islam. Sungguh menderita manusia yang tidak memahami Islam dan belum mendapat petunjuk untuk sampai kepadanya. Sahabat-sahabat,
bila kitabnya menulis sungguh menderita manusia yang tidak memahami Islam dan belum mendapat petunjuk untuk sampai kepadanya, maka kita sebagai orang Islam harus paling kurang ada rasa kesian dengan orang-orang yang belum dapat petunjuk. Kesian. Mereka termasuklah orang-orang di negara kita sendiri ni, khususnya yang belum bersyahadah atau kadang-kadang macam mengaku Islam tapi sama sekali tak beramal dengan Islam itu. Kerana bila dia mengaku Islam dengan syahadah itu, sepatutnya dia kena masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Kalau dia ambil Islam sikit sana, sikit sini, dia tak beramal dengan Islam secara keseluruhannya, ini juga kesian. Sebab dia belum betul-betul Islam. Apa Islam? Keselamatan. Apa Islam? Kesejahteraan. Maknanya kita kesianlah dekat orang yang tak dalam keselamatan, yang tak dalam kesejahteraan. So, jiwa orang Islam yang begini akan sentiasa rasa sayang dengan seluruh manusia. Rasa sayang macam mana? Sesama Islam nak dinasihat, sesama Islam nak ajak kepada yang baik-baik, tanpa ada rasa sindir-menyindir, tuhmah-menuhmah, kecam-mengecam. Nak ajak, ya aku belum baik, tapi sekurang-kurangnya kita mengajak kepada kebaikan supaya kita datang semangat untuk buat bersama-sama, together-gather till jannah, ha, kan macam tu. Tapi yang belum Islam pun kita tak pandang dia jijik, najis, tak. Lebih-lebih lagi mereka yang tidak memusuhi Islam, kawan sepejabat, jiran tetangga, mereka pun ada adabnya Nabi SAW yang suruh santuni mereka. Kalau kita tak mampu menunjuk cara, mengajak kepada mereka akan Islam, memimpin mereka dengan syahadah, bukan mudah, eh, sahabat-sahabat muslim-muslimat, cukuplah dengan kita menunjukkan akhlak kita yang baik supaya mudah-mudahan dia jatuh cinta dengan Islam. Ini yang kita nak, kenapa kitab ni Fahab memberi maklum kepada kita, sungguh menderita manusia yang tidak memahami Islam dan belum mendapat petunjuk untuk sampai kepadanya. Maka kita akan ada rasa syukur yang tinggi sebab kita tak termasuk di kalangan orang yang menderita itu. Sepatutnya, maka muslimat yang dirahmati Allah, Kak Jamilah Osman, nanti kita PM tepi, ya, insyaAllah. Ada juga tu dalam perancangan, tapi itulah Kak Jamilah, macam-macam kan kita plan, insyaAllah. Okey, sesungguhnya Islam perlu diserukan dan disiarkan oleh para pemeluknya dan orang-orang yang mendukungnya. Allah Allah, ini tanggungjawab kita. Sesungguhnya Islam perlu diserukan dan disiarkan oleh para pemeluknya dan orang-orang yang mendukungnya. Allah, sahabat-sahabat, ini yang rasa bersalah kita. Rasa bersalah sangat, apalah usaha kita untuk membawa Islam kepada mereka. Mereka nanti dihumban ke dalam neraka kalau kita jiran tetangga mereka, mereka bagi tahu. Allah tahu. Aku tak tahu pun pasal Islam. Tak ada siapa pun ajak aku, tak ada siapa pun bagi tahu aku. Allah. Sebab tu jujurnya bagi ustazah sendiri, kita tak mampu. Tolong jangan biadab depan mereka. Tolong jangan rasa awak seorang saja betul depan mereka. Macam mana mereka nak jatuh cinta dengan Islam? Ha, macam tu, okey? Islam perlu kepada sebuah iklan dunia. Masya-Allah, perlu diiklankan secara global, peringkat dunia yang besar-besaran, kerana Islam adalah sebuah khabar yang agung dan seruan kepadanya hendaklah dilakukan dengan cara yang baik dan penuh etika, kerana kebahagiaan manusia tidak akan ditemui kecuali dalam agama yang benar dan kekal ini. Allah Allah, surah Ali Imran ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Semalam, eh, ada sahabat ustazah jumpa dekat masjid. Dia kata, ustazah, macam mana you nak jawab dengan anak dara saya ni? Anak dia form 3 ke form 4 gitu. Yelah, budak-budak tak jumpa sangat kat sekolah, secara online saja kan, berhubungan kawan-kawan. Dia kata kawan dia pelik tengok dia solat jemaah, ibu dia pimpin baca maksurat, lepas tu ada, yelah, dia pakai tudung macam tu. Lepas tu dia kata, aku tak percaya Nabi Muhammad, aku tak percaya Tuhan. Kalau betul Tuhan tu ada, Nabi Muhammad tu ada, contoh yang baik, kenapa mak bapak aku hari-hari bergaduh?
Dia kata dia tak nak masuk, dia tak nak terima agama Islam. Aku peliklah orang-orang yang ikut je kononnya Nabi Muhammad tu. Kesian kan? Simak dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut macam mana? Kan? Jangan kita tersilap bawa orang macam ni. Sebab dia dah mula mempengaruhi kawan-kawan dia lagi. Jadi anak-anak kita ni di luar tu bergaul dengan macam-macam manusia. Ternyata siapa yang kuat, yang ada kekuatan ikatan kekeluargaan yang baik insya-Allah. Sentiasa berkomunikasi. Jadi bagus anak tu bercerita dengan ibu dia. So ibu dia seusahanya lah macam mana nak bagi tahu dan cara nak bercakap dengan kawan-kawan. Ternyata wakil daripada anak sahabat ustazah ni semalam bercakap, tak mustahil di luar sana, masya-Allah tabarakallah, ada banyak. Dan rupanya budak-budak Google Meet, Zoom ni, PDPR ni sahabat-sahabat, ada penggodam dia. Ada penggodam dia. Tengah-tengah cikgu buat live ni kadang-kadang, tiba-tiba masuk video lucah lah. Masuk benda macam tu. Cikgu on the dot kena stopkan kelas. Ganggu kelas. Dia peganggu. Saya baru faham. Patutlah bila saya share di Facebook, link Zoom ataupun Google Meet, akan ada 2-3 orang PM saya, ustazah hati-hati, link-link ni tak payah share dekat Facebook, ustazah masuk je dalam grup WhatsApp. Masalahnya kadang-kadang macam ustazah buat live dululah masa PKP kan, ada yang ustazah share di Demi Ummah Kerana Allah, grup close group Muslimat. Ada yang mungkin masa tu tag ustazah bateri kong ke, keadaan tak sesuai untuk ustazah share. So lagipun kadang-kadang grup yang jemput ustazah tu memang suruh sebarkan, nak ramaikan dalam Google Meet dia. So ustazah share lah kadang-kadang. So muslimat dirahmati Allah, mereka sebut, ustazah jangan share link tu, link ni bahaya, nanti ada apa macam apa scammer, bukan scammer juga ke dia panggil macam tu. Itulah tak reti nak benda-benda macam ni. Jadi orang yang reti tu faham-faham lah. Okay, jadi maknanya bayangkan, kalaulah penggodam tu akhirnya budak-budak remaja duk tengok benda-benda macam tu, nanti dicarilah siapa yang share tu. Inauzubillah. Sebab tu muslimat dirahmati Allah, saya ngerilah benda-benda macam ni kan. Bila orang cakap macam tu, ustazah pun jawab terima kasih kerana bagi tahu. Tapi dia lain bagi ustazah kalau kelas kanak-kanak remaja dengan orang dewasa, orang tua kita ni lah yang dah kahwin khususnya kan. Tengok benda-benda macam tu, kita tahu lah ini orang kapiak punya agenda ni. Ini ialah orang ada niat jahat lah. Kalau orang tak jahat, dia takkan lah nak godam-godam orang punya line macam tu kan. So kita ignore je orang dewasa kan. Sampai ustazah kata, dah tu kita kena share ke amanah daripada tempat ni, suruh share. Jadi macam mana lagi saya nak buat? Tapi saya melawak lah dengan dia. Saya kata, kalau dia termasuk toeng tiba-tiba macam tu, takkanlah makcik-makcik ni nak syok tengok. Of course lah, automatically kita akan keluar kan macam tu. Sebab benda ni atas nak tak nak je muslimat. Kalau kita nak, kau tengok lah. Sebab tu ada orang yang dengan apa ni, video lucahnya, na'udzubillah. Kalau kau rasa nak tengok, tengok. Kalau kau nak izinkan mata kau yang celik kat dunia ni nanti dekat akhirat jadi buta, kau silakan tengok lah. Dah tak ada siapa dah nak halang. Sebab kau tak rasa. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada siapa nak halang. Sebab tak ada siapa boleh halang kerana dia tak takut dengan Allah. Allah yang melarang jangan buat macam tu, tapi dia tetap buat. So kita ni insan kerdil ni, kalau nak menghalang macam mana? Tapi ibu ayah jangan berpendapat macam ustazah ni. Ustazah Zai kata kalau dia tak takut Allah, siapa lagi nak menghalang? Maksud ustazah, kita sebagai orang tuanya pantau kalau benda tu masuk dekat orang tua punya kelas, kelas dewasa, kita tahu kan benda ni benda yang bukan macam mana. Takkan kita nak kata benda tu live daripada rumah orang Islam yang sedang berhubungan badan macam tu, takkan kita nak cakap macam tu. Tak, kita akan off teruslah benda tu sebab kita memang tak suka, kita tak nak tengok. Hari Rabu, besok hari Khamis, dengar di TV Al-Hijrah, aduh, cerita tentang dulunya dia adalah lelaki dengan lelaki, kan muslimat. Lepas tu dia kahwin, dapat anak seorang. Cerita macam tu sangat menginsafkan masyarakat. Betapa ada manusia-manusia ni dalam kelompok masyarakat yang sebenarnya dia tak nak pun benda-benda macam tu.
kita tak cakna muslimat dirahmati Allah. Kita kata takkanlah Ustazah jadi macam tu, takkanlah jadi macam tu. So bila sharing kisah benar daripada seseorang yang kita sembunyikan, rahsiakan siapa dia, anda jangan pernah nak tanya Ustazah tau. Macam minggu lepas yang kisah mak mentua tu kan, kisah mak mentua tu, saya balik-balik rumah je, Ustaz Azwan boleh kata, yang nampak tak muka mak mentua dia tu tadi? Tak nampak lah abang. Lepas tu abang rasa macam geram je, macam nak tengok je muka mak mentua tu. Eh, kami ni pun tak tengok muka dia macam mana. Ni kan lagi orang luar tak tengok. Tapi orang luar jangan sibuk, siapa yang Ustazah, anak siapa perangai macam tu. Dah cerita tu memang tanggungjawab kami untuk menyembunyikan aib mereka. Untuk apa diceritakan? Supaya masyarakat, ya Allah takutnya tu yang jadi macam tu. Anak uzubillah min zalik, sahabat-sahabat. Sekolah lelaki sahaja, sekolah lelaki sahaja, tak bergaul dengan orang perempuan. Dan akhirnya perkara-perkara macam tu berlaku. Dan kita selalu mak-mak ni, alhamdulillah Ustazah anak saya baik, dia tak berkawan dengan perempuan apa semua. Ush, ini Ustazah risau kalau dengar ni. Sebab apa muslimat dirahmati Allah? Untuk lelaki suka pada perempuan, perempuan suka pada lelaki, itu fitrah. Ciptaan Allah memang macam tu. Tapi Allah bekalkan kita dengan akal, suntiklah dengan iman, dengan ilmu. Macam mana kita nak pandu nafsu kita, sahabat-sahabat? Biasa lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki. Tapi kita ada agama. Macam mana suka tu? Kita lampiaskan suka tu macam mana? Bukan kalau kita kata, wah anak saya memang tak berkawan dengan perempuan Ustazah, dia kalau kawan-kawan lelaki datang, memang masuk bilik berdua-duaan. Hati-hati ibu ayah, kita tak boleh bersangka buruk. Tapi maksud Ustazah, hati-hati. Ni na'udzubillahi min zalik Tuhan. Kita ngerilah dengan perkara-perkara macam ni. Sebab itu berlaku 20 tahun dulu, 40 tahun dulu berlaku. Apatah lagi dunia sekarang ni tanpa sempadan. Okay, yang kita nampak macam baik, hati-hati. Cara nak hikmah dengan anak-anak. Abang Long, tantang kau ni ada kau ada boyfriend kan? Anak kita dah lelaki, tantang kau ada boyfriend kan? Jangan main serkap jarang, budak remaja tak suka. Tapi kita boleh baca bagaimana perjalanan hidup mereka. So ibu ayah adalah biasa kalau anak lelaki dah mula macam suka kat perempuan, anak perempuan dah mula suka pada orang lelaki, itu normal. Tapi kita pimpin mereka jangan sampai melampau. Belum masanya lagi. Kau baru 14 tahun nak dating-dating dengan boyfriend kau, dah kenapa? Memang ayah lempang lah kau. Macam tu kan Muslimat. Baik. Ada seorang pendakwah. Satno, pasal apa dok? Alhamdulillah. Ya, Kak Mahanur Muhammad. Baik. Ada seorang pendakwah Muslim yang sangat terkenal tinggal di kota Munich, Jerman. Di pintu masuk kota itu terpampang sebuah papan iklan yang besar memuatkan kalimah dalam bahasa Jerman yang bererti, anda belum mengetahui indahnya Yokohama. Yokohama di mana? Jepun ya? Pendakwah tadi meletakkan sebuah papan iklan yang besar di samping papan iklan tadi. Anda faham ya? Ini orang-orang marketing pandai. Kak Mahanur Muhammad. Ini orang-orang marketing, orang-orang bisnes pandai lah ni. Siaran kurang tepat kerana waktu maghrib. Siaran dengar pada waktu maghrib? Siaran dengar pada pukul 9 malam sayang. Macam mana pula siaran dengar pada waktu maghrib? Siaran dengar pada waktu Khamis pukul 9 malam. Tu negara mana 9 malam waktu maghrib tu? Mungkin ulangan ke macam mana? Masya-Allah tabarakallah. Saya ulang. Dengar di TV Al-Hijrah pada jam 9 malam setiap hari Khamis. Itulah yang mengikat Ustazah tak boleh nak pergi umrah tu. Okay. Marah je sahabat-sahabat Ustazah di TV Al-Hijrah. Sebab dulu itu Ustazah bagi tahulah kalau ni kita boleh adjust balik. Tak nak susahkan orang sebab Ustazah dah sign kontrak dah. Dan bermula Jumaat ini Ustazah dah berjanji, kan kira ikat kontrak dengan IKIM FM pula untuk slot tarbiyah setiap hari Jumaat. Jadi tak naklah menyusahkan mereka kan. Biar Ustaz buat kerja. Nanti insyaAllah tahun depan Ustazah buatlah umrah. Amin. Moga Allah izinkan. Amin. MasyaAllah tabarakallah. So dalam iklan tu dia menyaingi
iklan yang suruh orang pergi ke Yokohama. Maksudnya ketika itu orang macam berebut-rebut lah nak pergi situ. Ha, kalau sekarang ni negara apa? Ha, kan orang nak pergi sangat-sangat. Jadi anda kalau Ustazah cakap macam ni, mesti anda kata nak pergi Mekah Ustazah. Ha, tapi kita kena faham situasi di Jerman ketika itu. Ha, dia bukan bercakap perkara ini di bumi Malaysia. Kalau bumi Malaysia, insyaAllah automatically semua orang cakap nak pergi Mekah, tak nak pergi tempat lain. Baik, di dalamnya tertulis. Ha, kan? Sebab satu iklan naik, anda belum tahu kelebihan Yokohama. Tapi pendakwah ni dia pergi naikkan iklan sebelah. Sekarang ni tak bolehlah kot nak naik iklan macam tu. Ha, tapi kalau macam page kita, wall kita, suka hati kita lah kita nak buat iklan macam mana. Ha, kalau nak naik billboard tepi jalan MRR2 tu ke dekat plus highway ke, memang tidak lah kot kan. Macam-macam SOP-nya. Okey, di dalamnya tertulis, anda belum mengetahui Islam. Ha, dia menyaingi kata-kata tadi tu dengan kata-kata, anda belum mengetahui Islam. Jika anda ingin mengetahuinya, maka hubungilah kami di nombor telefon ini. Menarik kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah subhanallah. Maka berderinganlah telefon dari berbagai wilayah dan daerah yang terdapat di Jerman. Hingga selama setahun terdapat kira-kira, meremang bulu roma nak baca ni. Sehingga selama setahun terdapat kira-kira 100,000 orang Jerman, lelaki maupun perempuan, yang masuk Islam melalui pendakwah tersebut. Allahu Akbar. Kemudian dia mendirikan sebuah masjid, Islamic Center dan lembaga pendidikan. Bayangkan muslimat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Sesungguhnya manusia berada dalam kebingungan dan sangat memerlukan agama yang agung ini sehingga mereka dapat menikmati rasa aman, kedamaian dan ketenangan. Dalam Islam ada. Tapi kenapa saya Islam saya tak rasa ketenangan, kedamaian, Ustazah, kenapa saya tak rasa aman? Itulah yang kita jangan salahkan Islam. Bagaimana kamu beramal dengan agama Islam? Sebab tu Ustazah Zai selalu cakap, ada ramai orang belajar agama, tapi ramai juga orang yang tidak hidup dengan agama. Belajar saja, wah bangga anak saya hafal Quran 30 juzuk. Bangga anak saya tu sekolah agama Ustazah. Sekarang sekolah agama macam cendawan tumbuh. Semua orang nak hantar anak pergi sekolah agama. Bapaknya saintis, bapaknya doktor, bapaknya lawyer hebat-hebat. Tapi nak jadikan anak, ada tu tak kisah anak tak pandai matematik, tak kisah anak tak pandai bahasa Inggeris. Anda hebat, tahniah. Sebab anda rasa bab tu semua dunia anda boleh mengajar di rumah. Tapi Allah tak pernah menafikan ilmu matematik, ilmu bahasa Inggeris, ilmu segala. Allah tak pernah nafikan. Rasulullah hatta memerintahkan seorang sahabat belajar tentang bahasa Yahudi untuk memudahkan urusan dakwah. Jangan tersilap. Maka kadang-kadang sahabat-sahabat, kalau kita rasa dengan agama itu kita mulia atas dunia, anda tersilap. Akhirnya, apa yang berlaku? Ini berlaku dengan anak-anak Darul Fawaz sendiri. Anak-anak Darul Fawaz bila PKP awal dulu, seminggu okey lagi. Masuk dua minggu, masuk sebulan, mak ayah dah mula resah. Ustazah buatlah mengaji online, macam mana anak saya ni tak mengaji. Kita Ustazah memang dah tak mampu nak buat dah ketika itu. Jadi adik Ustazah yang handle sepenuhnya Darul Fawaz, Ustazah sebut kena buat juga. Masalahnya sahabat-sahabat, kenapa ibu ayah sebut anak saya tak mengaji kat rumah? Saya tak boleh terima benda tu. Minta maaf kalau ada parent Darul Fawaz, saya tak boleh terima benda tu. Kenapa majoriti mengatakan anak-anak saya tak boleh mengaji kat rumah? Tak nak disuruh mengaji. Kepimpinan melalui tauladan. Rumah saya jadi Darul Fawaz. Sekarang saya hentikan seketika. Rumah bapa saya, sahabat-sahabat, saya namakan Mahligai Fawaz. Atas asbab besarnya jiwa saya menghadiahkan tempat tinggal untuk ibu dan ayah saya. Biarlah tak rupa Mahligai, tapi saya namakan Mahligai Fawaz. Itu MF. Darul Fawaz, rumah saya DF. Itu sebab antara kami ni tahu, kau kat MF ke kat DF tu? Kau kat DF ke kat MF tu? MF tu rumah bapak saya, DF tu rumah saya. Jadi MF tu, jadi bila adik saya dah habis mengajar sini siang di Darul Fawaz ni, dia balik ke rumah kan, terkocoh-kocoh lah balik ke rumah. Malam anak-anak jiran pula datang mengaji. Satu-satu masa kadang sampai 50-60 orang solat berjemaah di rumah. Budak kecil-kecil comel-comel je kan mengajar-mengaji. Cuti dah setahun lebih. Start saja PKP langsung tak ni.
setiap malam sekarang saya tidur di rumah bapa saya, ustaz tak ada ni. Jadi maghrib saya akan nyorok dalam bilik lah. Saya buat kerja saya, adik saya tu mengajar anak-anak jiran. Daripada 50 ke 60 orang tu yang datang ni, bapa saya pelik. Kenapa dah 2 malam baru 1 November hari tu ustaz kan? Kenapa 4 ketua ibu dah, 5 orang je datang? Kenapa? Betul hujan, ditakdirkan Allahnya pada 1 November malam tu hujan, semalam macam mendung kan. So macam yang bapak dia hantar naik motor semua tu macam payah sikit lah kot nak datang. Tapi dulu masa belum PKP, 50-60 orang tu paling lekeh pun 20-30 orang mesti ada. Di mana bila dah setahun lebih tak beramal sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa berlaku? Sebab tu ustazah Masya Allah minta doa dengan anda semua. Sedih kalau ikutkan kita nak buat apa saja program sahabat sentiasa berterusan. Darul Fawaz Kertih, anak-anak saya tahfiz di Kertih, sahabat-sahabat dirahmati Allah, mula 1 November hari tu pergi semula ke madrasah. Ketika mereka di rumah, kami pujilah, puji hafazan cantik apa semua. Semalam Ustaz Azwan forward suara suara guru di FK ke ustaz berada di Madinah. Kami tengah memang berjalan je otak ni tentang program umrah kami yang baru buka apa semua. Lepas tu di FK bagi tahu anak-anak ni ada masalah. Kita kan dengan Darul Fawaz KL, dengan Darul Fawaz Utara, dengan Darul Fawaz Kertih, masya-Allah. Macam-macam lah cerita. Jadi mengadu pasal anak-anak tahfiz Darul Fawaz Kertih. Apa masalah? Rupa-rupanya ada jenis budak yang nampak lancar ketika di rumah tu. Sebab guru tahfiz, antara teknik mereka nak suruh menghafal ulang di tasmik bacaan, bukan pakai mask kat mulut. Ni nak cerita, bukan mudah nak bagi anak-anak yang online ni sahabat-sahabat fokus dengan belajar. So ustaz suruh tutup mata. Lepas tu okay, alhamdulillah, tutup mata, lancar mengaji, lancar. Sampai kami ada buat meeting parents, kita cakap alhamdulillah, tak sangka walaupun dari rumah lancar hafazan. Bila dah 2 malam duduk asrama, semalam ustaz dia telefon, dah 2 malam duduk asrama pelik. Dari pagi sampai ke petang bagi berapa ayat tak hafal lagi. Pasal apa kat rumah lancar gila? Adalah yang mengaku rupa-rupanya mas yang dipakai dekat mata tu ditebuk. La ilaha illallah, kita bijak, dia lebih bijak lagi. Jadi ditebuk tu walaupun dia ha gitu online depan ustaz dia, dia nampak Quran. Tu dia sahabat-sahabat. Bukan semualah kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi manusia yang macam ni kita nak sebut, ya Allah, kita bijak, depa lagi bijak. Jadi peringkat kanak-kanak, peringkat remaja masih ada lagi hormat dengan kita ni untuk ditarbiah. Minta maaf ustaz bla 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 kan. Masya-Allah. Apatah lagi orang tua yang tak mahu dengan Islam. Di lisan kata Islam. Itu sebab semalam kuliah apa di Surau Al-Ittifaq, kuliah Allahumma salli ala Muhammad, riak dan juga hasad dengki. Macam mana riak tu? Menjadi malas bila bersendirian, menjadi rajin bila di khalayak. Muslimat dirahmati Allah. Jadi benda ni semua kita nak fikir. Macam mana nak bagi yang terbaik? Kenapa? Sebab tidak ada pengamalan agama di dalam rumah. Sedih muslimat dirahmati Allah. Macam mana kita nak kata kalau 40 orang budak, contoh gurunya 4 orang saja. Macam mana kita nak agih yang 4 orang ni dalam PKP tu contoh, kau pergi rumah dia ni, pergi rumah dia ni, pergi rumah dia ni. Kalau dalam jiwa tak ada Allah tengok aku, Allah pandang aku, Allah perhatikan aku. Masya Allah. Sebab tu pelajaran online sahabat-sahabat dirahmati Allah sedih. Ni Cikgu Farah yang nak mengajar SPM, dia kata ya Allah, cikgu-cikgu sekarang ni stres. Sebab SPM lagi berapa hari je sahabat-sahabat, tahun ni lagi berapa hari je. Tapi mereka makin lemau nak belajar. Sebab apa? Di rumah mereka belajar dalam keadaan menipu diri dan menipu Allah. Jadi kita mak ayah yang duk kecam guru macam-macam ni, mereka balik ke sekolah, mereka balik ke rumah sekarang dalam keadaan stres. Sebab apa? Sebab mereka tengok anak murid mereka dah hilang minat nak belajar. Tanggungjawab guru menambahkan, mencambahkan minat anak-anak murid nak belajar. Kita pula kat rumah tak memahami guru macam mana. Kan? Kenapa anak saya dah pergi sekolah tapi tetap malas nak belajar? Cikgu apa cikgu mengajar kat sekolah? Allah, kesianlah sahabat. Sebab tu kita mengajar sekarang ni bukan untuk dunia. Macam mana untuk akhirat kita?
Sebab itu orang yang bersungguh-sungguh dalam ustaz, bukan ustazah nak puji apa, adik ustazah tu jaga anak dia yang PDPR online tahfiz tu memang dengan rotan, memang dengan garang, memang dengan bulat mata, memang berdiri sebelah. Ustaz pelik dia satu-satunya budak yang memang silibus patutnya dia hafiz tahun ni, dia seorang je yang dapat. Orang lain tak berganjak hafazan. Kenapa dia boleh dapat? Sebab ibunya memang betul-betul di rumah jaga. Jadi kita nak sebut macam mana muslimat? Kalau kita bohonglah kalau kata mak ayah dia tak sibuk. Semua kita sibuk. Tapi macam mana boleh pantau anak di rumah untuk pastikan cikgu kau mengajar, kau belajar betul-betul. Duduk depan dan dia sendiri beramal macam mana dengan adab ketika dia belajar. Ni sahabat-sahabat saya sedihlah tak tahu nak kata macam mana, sebab guru-guru dah habis usaha dah macam mana nak bantu supaya jadi pandai. Tapi kalau kat rumah tidak dibantu, macam mana kita nak anak kita belajar agama tapi kita tak beramal dengan agama dalam rumah, hatta anak-anak tak tengok di mana agama mak bapa aku. Okay, so kita perbaiki. Saya bercakap dengan sahabat-sahabat Latahzan yang insya-Allah sudah istiqamah. Saya minta maaf kalau ada orang baru yang join. Kenapa ustazah ni tiba-tiba nak salahkan macam dia seorang bagus, macam terpulang. Itu mulut anda. Tapi hati saya, sahabat-sahabat, anda hantarlah anak kepada guru bijak sekolah hebat mana. Kalau balik ke rumah kita tak tunjukkan hidup beragama, susah. Susah. Takut anak tu depan kita jadi malaikat, belakang kita jadi iblis. Minta maaf. Okey, surah Al-Maidah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan kitab itu Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu daripada gelap gelita, yakni kekufuran, kepada cahaya yang terang benderang, yakni keimanan. Dengan ada izinnya. Dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus, yakni Islam. Allah, Allah, sahabat-sahabat, kena ada kitab. Betul-betul kena ada kitab. Masya Allah, tabarakallah. Saya minta maaf ya sahabat-sahabat kalau ada yang baru masuk. Nampak keras sangat ustazah hari ini. Sebab saya sayang sangatlah keluarga Islam. Ramai orang hantar anak-anak sekarang ke sekolah agama dengan konon nak beramal dengan agama. Tapi bohong, kadang-kadang dah waktu nak tiba solat, kita yang ajak anak keluar makan. Kita yang ajak anak pergi pasar malam, maghrib-maghrib. Sedihlah sahabat-sahabat muslimat. Kita yang teringin nak makan sesuatu, kita ajak anak kita. Tak tentu makanan tu halal ke, siapa yang masak ke. Kalau anak-anak kita tengok, mak kita makan boleh je. Mak kita makan okey je, ayah kita okey je tak solat. Ayah kita tak pernah pun baca Quran kat rumah. Macam mana sahabat-sahabat? Kau dapatlah guru berbentuk malaikat pun, oh, rajinlah mengaji. Mengaji masa kat sekolah je lah. Macam mana? Kesian. Kita sedih. Balik semula ke Darul Fawwaz sahabat-sahabat. Tanya bacaan solat tak hafal. Kamu solat ke tidak kat rumah ni? Solat, solat. Orang solat macam mana boleh lupa balik niat? Ah, terpelanting budak tu. Kita nak sebut sebab kita bekalkan dia balik tu sebelum PKP perfect. Sampai doa kunut segala hafal. Terjemahan bacaan solat hafal. Baru di-PKP-kan oleh Allah. Yang solat insyaAllah takkan lupa. Ibu ayah tengok anak-anak solat. Pernah tak kita dalam just stay at home? Ha, cuba ibu nak dengar kakak baca iftitah. Cikgu kata hari tu kakak dah hafal iftitah. Dapat nombor satu lagi bagusnya. Ibu dulu kan tak sekolah dekat. Apa nama sekolah anak yang hebat sangat tu? Ibu kan tak sekolah rendah Islam Al-Amin dulu-dulu. Tak ada sekolah tu. Jadi mungkin ibu punya iftitah salah. Cikgu kata kakak dah hafal dah kat sekolah. Ha, cuba kakak baca. Tak nak lah. Ibu tu bukan cikgu kakak. Budak-budak kan. Ibu tu bukan cikgu kakak. Dia tersabar je lah ustazah. Kita suruh baca tak nak. Baca depan cikgu dia, cikgu kata dapat A tu. Okeylah kakak tak nak baca. Cuba kakak dengan ibu baca. Kita bacalah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi. Hi apa kakak?
Ibu lupalah ni kakak, lupalah sangat. Ya Allah, macam manalah ibu solat selama ni, minta Allah ampunkan dosa-dosa ibu. Mesti budak tuan kata, ya Allah ibu, takkanlah ibu lupa. Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallah bukrata wa asila. Dia akan baca direct. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini nak motivasikan anak-anak. Jangan rasa malu untuk buat-buat bodoh. Bukan bodoh betul-betul. Itu yang orang Melayu ni sensitif gila kalau cakap. Para isteri, tak apa kita bodoh-bodoh sikit depan suami. Memang tak lah Ustazah, saya ada PhD, suami saya tu SPM pun tak lulus. Memang tak lah nak buat-buat bodoh. La ilaha illallah. Allah yang cakap suamimu siapa pun dia ketua. Hormati dia. Tak apalah mu buat-buat bodoh pun. Kan bang, tolong isikan minyak kereta bang. Ya Allah, PhD dekat UKM tapi nak isi minyak kereta pun tak reti bini abang ni. Kita ada suami, biarlah suami kita tolong isikan minyak kereta. Itu kan nafkahnya abang. Cakap elok-elok. Ini sinetron ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sinetron, sekian. Ni suruh anak. Dah hafal ke belum iftitah? Dah hafal ke belum? Tu kalau cikgu cek malu ibu dekat cikgu tau. Malu ibu dekat cikgu, cikgu. Ibu ni dahlah ustazah, anak tak hafal iftitah. Tapi apa yang kau buat dengan anak tu? Minta maaf eh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kena paksa. Minta maaf ibu-ibu yang ada anak-anak dah dewasa menghadiahkan cucu pada kita. Ustazah beri peluang bercakap kepada ibu-ibu muda yang masih ada anak-anak kecil. Yang masih dia memang bertongkatkan kita. Anak yang dah dewasa, sahabat-sahabat dah ada jalan hidup sendiri. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Doa ibu tidak ada hijab. Sentiasa. Kan? Minta maaf lah. Sinetron bermula, sekarang dah berakhir. Sambung balik. Pukul berapa sahabat saya duk charge telefon. Salah seorang ahli ibadah yang telah berusia lanjut berkata. Sorry, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tahu bawa je kereta. Memang minyak suami yang selalu isi. Ha, Siti aja. Kan? Tak apa buat-buat bodoh depan anak pun sahabat-sahabat dirahmati Allah. Anak depan ibu bapa jadi pelakon. Tengoklah macam mana akhlaknya Masya Allah. Hasan dan Husin cucunya Rasulullah kan. Nak tegur seorang tua yang salah wuduknya. Macam itulah hikmah. Pakcik tolong tengokkan saya berwuduk betul tak? Pakcik tu rasa wah cucunya Rasulullah berwuduk dengan perfect gitu. Aku tadi wuduk tak berapa betul, siku aku tak berapa nak kena air. Akhirnya dengan akhlak itu, pakcik tu membetulkan wuduknya. Terima kasih Wan Sipah. Air pelik ni. Hajah Nurmah kata 7.45, Wan Sipah kata 7.50. Jam siapa ni sebenarnya yang betul? Okey, pukul 8 bagi tahu Ustazah. Salah seorang ahli ibadah yang telah berusia lanjut berkata, saya tidak pernah menyangka bahawa di dunia ini masih ada orang yang menyembah selain Allah. Allah, Allah, Allah. Sepatutnya sahabat-sahabat muslimin, muslimat dirahmati Allah. Ya, saya faham Masar. Saya faham sangat. Apa yang Masar cakap, hantar anak ke sekolah agama tapi mak ayahnya masih lilit-lilit. Ayahnya taklah kan. Kalau ayahnya lilit-lilit tudung pelik. Maknya lilit-lilit tudung. Sahabat, saya berjiran. Jalan kaki je selam 3-4 rumah dengan rumah tuan guru almarhum Ishak Din. Abangnya kepada almarhum Tuan Guru Harun Din. Ayah saudaranya kepada Cikgu Farah Hayana yang tim khidmat Ustazah Zai di utara. Subhanallah. Jalan kaki, cucu-cucu dia mengaji kat rumah Ustazah ni. Sebelah rumah almarhum Tuan Guru Ishak Din, Tadika Amal Hidayah. Tadika Amal ni memang popular lah. Ha? Pas, apa ni, Tadika Islam. Ramailah yang hantar kat situ. Pimpin anak. Bila almarhum Tuan Guru Ishak Din berkuliah di surau kami, bukan orang taman kami je lah yang hantar anak kat situ. Maksud dia tu mak-mak yang parking dekat padang depan tadika tu berjalan, hantar anak sekolah agama tapi mak pakai skirt pendek depan Tuan Guru Ishak Din. Macam mana dia tak kata sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab itu kita nak sebutkan Allahu Rabbi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita nak orang betul. Samalah karakter kita. Kita nak orang baik dengan kita. Tapi kita tak nak baik dengan orang. Macam mana muslimin-muslimat? Takkan selesai. Cuba mulakan kebaikan itu daripada diri kita sendiri. Lazatnya tu kita yang rasa. Hari ni kita bicara pasal orang.
kita takkan dapat mengubah apa-apa. Okay? Okay, terima kasih semua yang share waktu. Kan kawan-kawan kita apa hal sebut tulis 7.50, 7.51. Baik. Wa qalilum min ibadiyasyakur. Surah Saba ayat 13. Hanya sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Allah sebut macam ni. Wa qalilum min ibadiyasyakur. Kenapa kita rasa macam sebab dada bila kita baca ayat ni? Ya Allah, Engkau yang kenal kami ni, yang tahu kami ni, menyatakan, buat satu confirmation sahabat-sahabat, sikit sangat di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Sebab tu Rasulullah, para sahabat, doanya sering kedengaran, jadikan aku di kalangan orang yang sedikit itu, Ya Allah. Jadikan aku di kalangan orang yang sedikit itu, Ya Allah. Lalu sahabat saling bertanya, kenapa berdoa untuk jadi orang yang sedikit tu? Biasa kita nak jadi orang yang kelompok ramai, yang duduk di kalangan 2.5 billion followers, contoh kan. Sahabat-sahabat, tak. Aku tak suka ramai-ramai macam tu, kalau dalam ramai-ramai tu semuanya tak bersyukur kepada Allah. Aku suka berada di kelompok yang sedikit, asalkan yang sedikit itu bersyukur kepada Allah. Jadi maksud dia nak duduk di kalangan orang yang sedikit, sedikit tu refer kepada orang yang bersyukur. Apa gunanya aku berada di atas tahta dikelumuni oleh orang yang ramai, tapi semuanya orang yang munafik, tak reti bersyukur kepada Allah. Allahu Akbar. Surah Al-An'am ayat 116. Ibu-ibu dirahmati Allah, anda insan mulia. Sebab tu berpagi-pagian anda bersama-sama dengan Latahzan. Bukan kerana ustazah, tapi anda mencari nasihat-nasihat dalam agama. Jangan terasa hati kalau anda membaca komen-komen ni. Apa tadi, mengajar seperti ketam mengajar anaknya berjalan. Sahabat-sahabat, kadang-kadang komen kita tu buat sentap hati orang. Okey, terima kasih yang komen macam tu. Tapi bagi yang baru join, yang terbaca komen-komen macam ni, sahabat-sahabat, tolonglah pandang ini sebagai teguran dari Allah. Minta maaf sebut, yang type tu bukan Rasulullah. Yang type tu bukan Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi teguran dari Allah, walaupun dia datang dari mulut siapa pun, budak kecil tegur kita, kita kata engkau ni budak kecil, diam je lah. Allah takkan izin lisan budak kecil tu bercakap di hadapan kita kalau Allah tak nak mengundang rasa di hati kita. So apa sahaja hari ini sahabat-sahabat, tolong jangan rasa, leh ustazah ni nak perli aku ke? Saya tak kenal anda. Saya tak nampak tudung anda lilit, pendek, melekat macam mana, saya tak kenal. Tapi kalau kita nak betul-betul anak kita tak confused dalam hidup beragama, tolong buktikan, tunjukkan. Kenapa ibu pakai macam ni sayang? Hatta yang bertutup litup labuh, kecil-kecil anaknya dipimpin ke masjid surau, hari ni meratap depan ustazah. Ustazah, dulu sekolah agama ustazah. Dulu labuh tudungnya ustazah, tapi sekarang cabut bila dah ada boyfriend. Kak, insyaAllah. Doa je, dia tersasar sikit je tu. Asasnya kuat dah kan? Akak doa, akak tunjuk, akak jangan merajuk dengan anak sebagai ujian yang macam tu. Akak terus istiqamah, piling dia ada kuat tu, insyaAllah. Digegar sikit saja sebagai ujian akak, kuat dengan Allah. Tapi kalau kita mula lemau, saya malu saja hantar anak sekolah agama, tapi perangai anak saya macam ni. Kalau masih ada malu dengan makhluk anda, ibu ayah yang gagal, tolong malu dengan Allah. Tolong malu dengan Allah supaya ratapan kita kepada Allah tu ikhlas. Okey, kita nak dapat yang ikhlas tu bukan mudah daripada hati anda. Ayat yang ke-16. Betul ke saya baca ni? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhanna wa in hum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang berada di muka bumi ini, nescaya mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Kadang-kadang ada orang hidup atas dunia ni, kenapa dia boleh, kenapa dia berjaya, kenapa dia kaya walaupun dia tak ikut sangat cakapnya Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang berada di muka bumi ini, kebanyakan orang sudah sepertinya tidak bertuhankan Allah, walaupun di lisan macam kerana Allah, kerana Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kesian orang yang macam ni.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul-betul Makcik Siti Atika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, surah Yusuf ayat 3. Saya nak cuba habiskan ayat-ayat Quran ni sampai besok, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak tengok yang 1, 2, 3. Tajuk ni panjang ni. Tajuk ni sangat best untuk dikupas. Baik. Wama, saya nak tergelak pula. Setiap hari Ustazah ni tajuk ni best, tajuk ni best. Kan? Tak tahulah sahabat, memang best. Nak kata macam mana lagi? Memang best, best pada jiwa. Jadi, kalau anda tak rasa best, tak tahulah. Memang best tajuk dia tu. So, kita kena bersungguh-sungguh untuk melakukan kebesan itu. Barulah rasa best. Kan? Macam mana? Semalam Kak Yanti kita tulis macam mana? Macam mana status dia tu? Lepas tu saya pun komen. Yang merasa best tu, macam mana entah, nanti Kak Yanti ada tak? Dia boleh share. Sebab nak rasa best ke tak rasa best dengan ujian tu, kita, sahabat-sahabat. Orang datanglah keliling kita macam mana, cakap lah sabar, bla 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 kan. Orang balik, kita nangis balik. Kan, kita lemau balik. Kan, main WhatsApp balik. Kan, tak berhubung pun dengan Allah. Berhubung dengan orang tu, orang ni. Allah, Allah, sahabat-sahabat. Takutlah kita cakap pasal diri kita sendiri. Surah Yusuf ayat 3. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Macam kita lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak semua anak kita baik, super baik. Tapi kenapa yang seorang tu ustazah? Ujian, jawapannya ujian. Allah nak tengok dengan yang seorang itu bagaimana kamu balik kepada Allah. Sebab yang baik dari Allah, yang buruk juga dari Allah. Bagimu mungkin anak yang seorang tu buruk, tapi di sisi Allah ada kebaikan. Apa baiknya? Hanya kerana anak yang buruk itu seoranglah engkau menangis di hadapan Allah, bantu aku ya Allah. Macam mana nak bagi anak yang seorang tu taat, macam mana anak yang lain? Kena betul dari segi motivasi, komunikasi ibu-ibu. Kenapa dengan anak yang baik-baik? Alah bagusnya anak ibu, cikgu kat sekolah pun kata abang bagus, kakak bagus. Tapi kalau adik tu, memang tak ada harapan lah. Mulut kita yang cakap, lemau budak tu. Terasa budak tu. Memanglah aku dah sedia lemau, pelajaran aku pun paling lemah sekali. Hari-hari jumpa kawan diceritakan. Zai, kan Zai, saya lah kan. Zai, tu anak engkau yang nombor 3 tu yang hari tu tak lulus UPSR tu eh? Syukur ni jangan cakap macam tu. Tapi betul lah anak aku yang tu memang tak sama dengan abang-abang dia. Biasa kan mak-mak macam ni. Yang ni ni anak bertuah, ibu ni mulut cakap anak bertuah. Tapi belajar malas. Ha, betul tak anak ibu? Ha, kan? Kawan tu ingat tak ada malu depan kawan-kawan mak. Ingat anak tu tak ada rasa malu. Dia tak ada maruah diri ibu-ibu. Apa yang keluar dekat mulut kita ni mempengaruhi emosi dia. Sampai besar dia takkan lupa. Kan? Saya memang dari dulu ustazah kan, apa yang saya buat semua tak betul. Sebab saya tak dapat 5A UPSR. Adik-beradik saya yang lain dapat. Mereka mengadu sahabat-sahabat dirahmati Allah pada ustazah. Jadi ustazah yang tak dapat 5A UPSR ni apa? Syukur mak aku dulu tak tahu 5A tu apa. Kan? Mak tolonglah doa hari ni matematik susah tau mak. Kata, alah kalau kau belajar dapatlah lulus. Kalau tak belajar macam mana nak jawab? Mesti belajarlah betul-betul. Mak takutnya keputusan UPSR dah keluar. Lah dulu dah jawab kan. Kalau hari tu jawab elok-elok lah. Kalau jawab tak elok, tak elok lah dapatnya. Sahabat-sahabat relax, dia tak ada tak boleh tidur kan. Ini anak nak ambil exam, dia pula tak boleh tidur malam. Nanti macam mana besok tak boleh nak share kat Facebook. Nanti kalau dalam grup semua cerita anak aku 10A, 9A, tiba-tiba anak aku 5E. Macam mana aku nak left dululah sementara. Hu Allah, mak-mak zaman sekarang. Tolong terasa. Sebab apa sahabat? Apa nilai kita sebagai ibu ayah di sisi Allah? Tak tahu nak cakap dah. Okay? Sebab semua keduniaan yang kita pandang. Tapi kita tak rasa takut dengan Allah kalau kita tak memberi contoh agama yang terbaik kepada anak-anak kita. Terima kasih. Ting, Mahida Sidin. Okay, kita ambil satu lagi ayat Quran. Sorry. 2, 3, 4. Okay, kita ambil satu lagi lah. Habis muka surat 217.
Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Baca dah ni. Salah seorang ulama mengkhabarkan kepada saya bahawa seorang Muslim berbangsa Sudan datang dari desanya menuju ibu kota Khartoum pada masa penjajahan bangsa Inggeris. Di tengah kota dia melihat polis lalu lintas berbangsa Inggeris di tengah kota. Lalu dia bertanya, orang kampung masuk bandar tak pernah tengok suasana macam tu. Dia bertanya, pasal apa polis-polis tu? Siapa dia? Mereka menjawab, dia adalah seorang kafir. Dia masih bertanya kebingungan, kafir kepada siapa? Mereka menjawab, kepada Allah. Sebab kafir ni maksudnya menolak. Menolak Allah, tak terima Allah. So orang kampung tadi tu terkejut. Apakah masih ada orang yang tidak beriman kepada Allah? Makna bagi orang kampung lurah benda macam dia memang pelik kalau ada orang tak beriman pada Allah. Maka dia kemudian memegang perutnya lalu muntah atas apa yang dia dengar dan dia lihat. Kemudian dia kembali ke kampungnya. Allah, Allah, Allah. Satu rasa dalaman yang begitu dahsyat. Pelik kalau ada orang tidak beriman kepada Allah. Sebab apa ada orang rasa macam ni? Kenapa tak beriman? Engkau hidup atas dunia ni, siapa yang bagi engkau bernafas? Engkau hidup atas dunia ni, sahabat-sahabat, jangan kata sebab kerja aku yang hebat. Jangan sebab kata gaji aku mahal, rumah aku besar. Siapa yang bagi semua tu? Nikmatnya Allah belaka, tapi kamu tidak mengakui. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini yang paling kita takut. Okey? Jadi kita nak berhenti, insya Allah. Kita nak berhenti ayat terakhir ni. Fama lahum la yu'minun. Surah Al-Insyiqaq ayat 20. Mereka, mengapa mereka tidak mahu beriman? Pelik kan? Mengapa mereka tidak mahu beriman? Yelah, mengapa tak mahu beriman? Sedangkan semuanya dari Allah. Kalau dalam kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita, ada satu bab, sahabat-sahabat, kenapa kita nak dalam kitab penawar bagi hati, tajuknya apa? Pemurah dengan yang Allah punya. Kita dah pemurah, dah sedekah sana sini. Jangan duk bongkak lah. Jangan duk riak, takjub dengan diri sendiri. Lahir ujub tu kenapa? Sebab rasanya engkau je yang paling banyak sedekahnya. Yang kau duk jadi pemurah tu, siapa punya kau pemurahkan tu? Allah punya. Masya Allah, tabarakallah. Pemurah dengan yang Allah punya. Sebab tu Allah tak bagi kita berdengki. Kau engkau dengki kat orang tu, siapa punya sebenarnya? Kau dengki kat dia ke kau dengki kat Allah yang memberi kepada dia? Kita ada jawapannya. Tanya hati, ketuk pintu hati anda masing-masing. Besok kita sambung lagi ayat Quran dengan perkara-perkara yang lebih deep daripada bahasa dan ulasan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tajuk ni tak cukup dua kali pertemuan saya rasa. Mungkin tiga kali pertemuan baru habis untuk bab 112. Terima kasih sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lebih 1,000 yang menonton rupanya. Sahabat-sahabat, ini membuktikan anda ingin mencari motivasi pagi. Sahabat-sahabat, nak mengisi rohani dengan wahyu ilahi, dengan kebenaran yang hakiki. Kita ni sahabat-sahabat, kalau kita tidak mencari, siapa lagi nak pemimpin? Mak ayah kita pun kadang-kadang, mak ayah cakap baik pun kita kata, alah, mak tu pun sama, tak buat apa yang mak cakap. Jadi kitalah kena mencari. Okay? Kita kena mencari. Ustazah bukan orang alim. Ustazah tolong bacakan sebiji-sebiji bagi orang baru. Inilah janji saya ketika saya membuka kitab Latahzan. Saya buka kitab Latahzan dulu, saya bagi tahu saya bukan orang alim tapi saya nak belajar sama-sama. Ini kitab yang Ustazah ada. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Latahzan yang awal. Dah mula nak koyak sebab saya bawa ke Langkawi baru ni. Kemudian sebab dah bab 100 lebih. Bab 100 lebih ni saya tak sempat, tak pernah bawa lagi di mana-mana masjid surau. Sebab tu saya kena study lebih sikit. Jadi saya bawa pula dah. Sebab buku ni dah start koyak dah. Mudah-mudahan selesai, banyak pahala orang yang hadiah kat saya dulu ni. Jadi saya dah boleh guna kitab yang baru ni. Masya Allah, supaya samalah muka surat dengan anda semua. Insya Allah. Kita rasa macam mustahil, tapi bayangkan kita dah belajar habis separuh ni. Tidak ada yang mustahil selagi mana Allah panjangkan usia kita. Tolong usia yang panjang dengan meningkatnya amal. Jangan usia yang panjang, semakin lemau, semakin lemah kita dalam ibadah kepada Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.